Halo guys, おはようございます。Oke, ini ada sedikit informasi ya untuk teman-teman yang ada niat atau rencana mau bekerja atau belajar di Jepang. Yang harus kita ketahui itu yang pertama adalah bahasa Jepang itu sendiri ya. Kalau kita dari Indonesia biasanya itu lewat LPK atau lembaga pendidikan bahasa ya, tergantung di daerah kita masing-masing. Biasanya butuh waktu 1 tahun ya, minimal 1 tahun baru kita bisa berangkat ke Jepang, baik itu visa kerja ataupun visa belajar. Oke, mungkin itu saja ya. Ada yang mau ditanyakan silakan komentar di bawah. Terima kasih.